Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketika kalian, aduh males banget, udah banyak yang pakai deh openingnya. Ya, kita pakai opening biasa weh. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Vanagus Rekis. Kembali lagi di channel saya ya. Udah lama banget ya upload, udah hampir sebulan lebih ya. Sebenarnya YouTube saya juga autopilot dari satu tahun ini. Dan setelah video touring sampai, setelah itu saya nggak update video karena beberapa hal. Yang pertama adalah GoPro saya rusak dan media mode intercom saya tuh juga rusak. Jadi males banget buat ngevlog atau bikin motovlog atau ngonten gitu. Tiba-tiba, sebenarnya ini mendadak banget ya. Saya pergi ke Honda Bikers Day di bulan September ya. Jadi ini ngonten pun mendadak banget. Ini juga nggak pakai GoPro, saya minjem punya IG-nya Adam buat saya yang bikin video ya. Dan ini pun setengah nggak niat bikin kontennya ya. Tapi saya coba tetap paksain karena pengen tetap upload di YouTube aja sih. Oke, kita cerita tentang perjalanan ini ya. Maaf banget karena pakai voice over lagi karena IG-nya ini udah demo tapi beberapa kali audionya nggak masuk gitu loh. Jadi ada beberapa konten yang voice over gitu. Oke, kita startnya saking memagernya, kita start dari open ngevlognya dari Ponorogo ya, karena biar bagus aja ya pas ketika opening. Oke, di sini saya gas ke Honda Bikers Day bersama siapa coba debak orang ini. Pakai CBX nih anak sekarang. Dulu dia pakai Revo, sebutannya Pliket. Saya ini gas berdua, tapi plan awal tuh gasnya bertiga sama satu teman dari JST juga namanya Giovanni Dlogo. Cepet sebutannya. Dia ada berapa saat ada beberapa hal dia harus ternyata nyusul gitu. Jadi hampir beberapa hari itu dia tuh baru ngurus SIM-nya. SIM jadi di hari H kita mau berangkat ya udah. Dia tak suruh nyusul dan ternyata dia ngajak satu temannya lagi yang namanya Hamam. Oke. Jadi yo saya gas berdua dulu sama Habib. Kita start dari Ponorogo. Kenapa dari Ponorogo? Bosan aja dari kemarin-kemarin lewat jalur tengah terus, jalur utama. Bosen terus mau lewat selatan aja yang sebenarnya lebih muter lebih lama, tapi kalau di map kayak lebih cepet. Tapi sebenarnya kalau via selatan itu lebih lama. Kita start dari Ponorogo ya, ini menuju Trenggalek. Belum ke Trenggalek, kita lewati kota Ponorogo. Asik, welcome back lagi. Iya, jadi ngevlog aja. Bagus banget nih lo. Tapi gersang gini jadi ngingetin sama Sumbawa sih. Oh, di Ponorogo sih. Oke, jadi kita tuh ini lewat selatan karena alasannya sebenarnya buat menghindari keramaian yang di jalur tengah sih. Kan rata-rata bikers dari Nusantara mungkin lewatnya jalur tengah. Jadi cari safety-nya aja. Kayaknya selatan sepi ya. Ternyata sepi juga, sepi beneran. Pakai motor. Kalau mobilnya sering. Lumayan. Oke, kita sudah sampai di Kota Ponorogo. Dari tadi kota Ponorogo bang. Ini mungkin alun-alunnya ya. Oke. Ponorogo pasti tahu lah ya. Iya ya. Izin melintas, bus, bus. Eh, bukti banget matangnya gitu. Bukti aja lo dengar komentar. Tapi itu anak muda yang tidak mau dikasih tahu sama orang lain gitu. Iya, betul. Aku melakukan sebuah benar. Seperti validasi, seperti ya. Ini ya. Oke, di mana? Kiri kanan terus kiri. Star. Merah. Enak. Nah, ini kan jalan kita tadi. Bukan lah, beda ya. Beda. Lagi ikut itu. Di belok kiri jangan terus say. Mati. Sesuai. Bui, kacau anda. Ya maaf, pak luar bos, maaf. Tidak ada hubungannya dengan membaca sama pelatih. Kan itu ada tulisannya. Kalau di Jogja kan tulisannya biru. Dia tulisannya putih. Oke. Oke, pembelaan. Lain gitu. Enggak ada kok, enggak menyalahkan. Enggak menyalahkan pembelaan. Mencari validasi. Mencari validasi. Ini sepertinya
Oke, kita sudah sampai, guys. Dan lucunya adalah orang tolol macam apa yang bisa kehabisan bensin coba? Anak motor macam apa yang bisa kehabisan bensin? Betul lah. Orang. Kok urut lagi? Ah, kita sudah sampai di kurang tahu, tapi perjalanan masih kurang sekitar dikit lagi kok. Kalau nggak salah satu jaman. Ya nanti kita sepertinya sampai kira-kira jam-jam tujuan lah ya, jam tujuan kita akan sampai. Habis itu kita bersih-bersih dan segala macam. Dan ya kayak orang main pada umumnya, cari-cari makan dan kayak gitu. Dan ini menunggu Bang Regis dulu karena motornya trouble di masalah bensin. Bensinnya kehabisan. Kilometer berapa satu? 130 berapa tadi? 180 belum menang. Nah, habis ini ya. Parah. Jangan. Menyesalkan teman. Oke, begitu dulu guys. Ada. Oke, ini proses apa bang? Namanya bang? Transaksi bensin. Ada nggak sih teman-teman sih kayak gitu? Gila, dia nggak bawa kayak gimana nih? Yo. Apalah pula, tolol di manusia satu. Nih, silakan. Oke. Okay. Ketika perjalanan dari Kabupaten Ponorogo menuju Trenggalek, monster trouble lagi seperti satu tahun yang lalu ketika disape. Jadi indikator bensinnya tuh error. Jadi nggak kelihatan, tiba-tiba kehabisan bensin dan untungnya si Black Cat ini motornya kan sebaik sekarang, jadi saya bisa ambil bensinnya 1 liter buat cari pom terdekat gitu loh, daripada nyetep motor gede kayak gini berat. Lu depan dah. Depan. Yoi. Aduh, macet guys. Pas. One way. Oke, masuk ke. Anjir. Towing. Iya, jangan, gak usah susun dah lu. Ih, yang kaget kan lu. Dih, kerja kayak gitu berat lu, cok. Bersyukurlah kerja yang enak, gajinya gede. Apa? Ih. Apa? Nah, janji. Itu lagunya orang Kristen lu, cok. Iya. Anjir. Di apa lu anjir? Hei, gak cocok sama nama lu Habib soalnya. Ya anjir. Tapi itu lagu zaman kecil sih sebenarnya di RCTI. Iya, tahu, familiar banget.
Iya. Menyejukkan hati. Adem. Anjir, hazardku nyala. Mobil yang tadi. Pelan. Aku pernah foto di sini pakai ADV, tau enggak? Tuh lihat, welcome tuh mana, Bob? Welcome tuh mana? Trenggalek, anjay, checkpoint Trenggalek. Iya, pinggirannya hutan sih. Mister Trenggalek, tolong ngagung, kita naik ke Diri, baru Pare. Untungnya masih jam segini sampai sini ya. Tapi nanti aja deh gue ceritain di sini tuh. Enggak masalah, bukan masalah lampu sih. Karena perjalanan kali ini tuh kayak panas banget, jadi kita sering rest buat cuman cari minuman yang seger itu. Kita berhenti di Indomaret bentar, terus lanjut jalan lagi. Yuk. Hati-hati nek sekoku nang, Bro. Tuku nang. Di charger lah. Enggak sih punya aku. Kan akiku dua. Kalau akimu enggak tahu. Ayo Mas. Alah Mas, tunggu nih pulki. Anjing, Mat. Mana depan lah. Depan. Enggak. Soalnya 3 jam perjalanan kita sampai di Kediri ya. Sampai di Kediri, sebenarnya udah pernah kesini tapi pengen foto-foto di landmarknya ya. Terus foto-fotolah di sini meskipun malam ya. Sebenarnya kurang estetik kalau malam. Bagusnya tuh siang hari atau pagi hari gitu ya kalau di Kediri ini. Kok kakak ada. Dulu tuh aku berhenti di tengah-tengah sini, Cuk. Nih itu tuh. Tuh loh. Di situ tadi kan ada banyak nih. Sini juga. Nah, ini kan masih dipakai tuh. Nih, jangan ding. Ini po. Oh, ini boleh. Di sini. Ora ayo. Ora ayo gitu, eh. Oh, diusir. Ora. Oh, ora le. Ya wis minggat. Pi jadi enggak? Ini tadi. Sini. Ya makanya gue. Gimana? Kanan. Gak tau gue. Bola. Kita melanjutkan perjalanan ke arah Pare ini ya, ke arah Pare, ke Batu Malang, karena penginapan kita di Batu Malang. Dan di perjalanan ini seru banget karena kita nemu teman-teman juga yang mau gas ke Udah Bekeris deh. Dan cara bawa mereka saya suka karena jalannya anjak nikung-nikung dan tempo momentum mereka ding tuh kenceng gitu loh, jadi saya bisa ngikutin. Saya tuh tipe orang yang seneng buntut gitu loh, nempel di belakang pel banget ya. Entah kalau di depan tuh malah saya bingung, depan sendiri dan gak ada pemandunya tuh saya bingung, tapi kalau saya buntut di belakang tuh seneng gitu loh.
Apa? Yoi. Apa saya terus apa kabar saya? Kiu. Kiu. Mila. Apa? Makan aku ya. Tobat aku, kerasa kecah kayak gitu kan. Dih, motorku sih mah enak sama enak banget. Kiri. Lo mau kemana, Cok? Belok. Vila mas. Anjir nih pagi enak banget nih, yakin gua dah. Oke, akhirnya kita sampai di penginapan di ini di Nok Batu Malang ya. Oke, part pertama segini dulu ya video touring ke Honda Bagus deh. Maaf banget kok singkat banget atau ceritanya singkat banget, tapi saya pengen tetap upload. Cuman kangen montoran, kangen vibe-nya anak-anak motor yang makin lama makin anak-anak motor yang touring ya. Touring style atau anak motor tipe zaman dulu lah. Bukan yang seperti sekarang, sekalian vape-nya aja kan, klakson-klakson, nyapa, jalan touring gitu. Hanya melepas kangen aja. Oke, segini dulu, kita lanjut di episode 2 ya.